Gengs, aku lagi mau nyobain es dawet kesukaan Pak Jokowi nih. Rame pol tuh, ya kan? Lokasinya itu ada di dalam Pasar Gede dan memang ini udah legendaris karena udah dari tahun 1930, udah 3 generasi loh. Seporsi ini tuh dibanderol 15.000 aja. Isinya itu ada dawet, terus terasi, ketan hitam, bubur sumsum, harusnya ada tape ya. Nah, tapi aku nggak dapet. Ini terus dikasih pemanis sama es batu sama santan yang rada encer. Terus ada juga yang pakai durian, tapi harganya yo beda. Ini ada bubur sumsumnya gitu loh. Santannya tuh nggak terlalu kental ya, jadi cair gitu. Terus air enak asin ya. Bawa sini apa luar kota ke? Tapi nggak terlalu manis kok. Enak seger. Bolehlah kalian cobain kalau ke Solo ya. Dawet terasi Budermi kesukaannya Pak Jokowi. Maknyus Pak. Gara-gara habis nonton videonya Henji Wong, si Incas minta dibuatin brownies Oreo. Tapi memang kelihatan enak banget, dalamnya tuh masih gui-gui. Pertama lelekan dark chocolate dan unsalted butter. Kalau Henji pakai kopi, aku skip. Ambil wadah, campur gula pasir dengan 3 biji endokmu dan vanilla extract. Nah ini kita mixer aja sampai adonan endoknya itu warnanya putih dan mengembang. Mari gitu masukin lelehan coklat dan aduk-aduk sampai rata. Terus tambahkan tepung terigu, cocoa powder, dan secuput garam. Aduk-aduk rata, tambahkan choco chips atau potongan coklat dan potongan Oreo. Aduk-aduk rata, siapin loyang 20x20, masukkan semua adonan. Tambahkan potongan Oreo di atasnya. Oven di suhu 180 derajat, api atas bawah selama sekitar 35 menit. Dan tada, udah jadi nih brownies Oreo. Masukkan ke kulkas minimal 1 jam sebelum dipotong. Rasanya nyoklat banget dan gak terlalu manis. Luarnya tuh garing, dalamnya masih gui-gui. Enak banget. Yuk cobain resepnya and happy cooking. Yes, akhirnya aku nemu satu roti yang Inces tuh suka banget. You know, Inces kan bukan pecinta roti. Jadi harus yang super duper enak baru dia mau makan. Ini dari Gudu Bakery. Variannya tuh gak banyak, cuma 10. Tapi unik-unik dan kamu gak bakalan nemu tempat lain deh. Yang pertama nih, Sausage & Co. Jadi ada sosis Frankfurter, terus ada cheese gouda, chutney egg, dan ada onionnya. Ada endoknya tengah-tengah. Enak banget nih, endoknya ya, tuh lihat. Nah, ada truffle mushroom. Truffle-nya wangi banget, enak. Rotinya tuh lihat kan. Very very fluffy, very very soft. Noah pistachio. Moncrat. Aku suka rotinya. Rotinya tuh bener-bener fluffy, tapi bukan yang lembek, yang banyak. Mochi anpan. Ini isinya ada mochi sama red bean. Mulut gengs tuh. Yang ini enak banget, Mam. Pokoknya pecinta roti wajib cip cobain deh. Gudu Bakery, beneran enak pakai banget, swear. Ci, seharian makan serba pink. Wah, podo mbek baju nih. Emang favorite color kok. Let's go. Donat pink. Puding pink. Ya, sama kayak Elsa. Kondok pink. Samyang pink. Dua warna pink ya, peach yang lagi viral. Ini aku paling doyan, Rek. Wah, enak banget. Yo enak, tapi ini aku beli ini terus, iso bangkrut, Rek. Tapi untungnya Rek, sekarang ada minuman white peach yang baru itu lebih murah, gampang dicari di Alfamart atau Indomaret terdekat kamu. Ini dia buah Vita Korean White Peach. Soalnya kalau buah peach lagi gak musim, tinggal minum ini, enak, seger, dan premium. Terus ini juga mengandung 1000 mg kolagen, kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan dan kulit. Wah, rasanya itu enak, premium, seger banget, mirip kayak buah aslinya. Ditutup sama jajanan pasar. Ada kue mangkok, CP manis, terus sama ini cemilannya Inces tak colong. Lucu ya, ini ternyata keju, Rek, tuh. Jadi next makan serba warna apa lagi? Komen ya.
Bulan Oktober, bulannya Halloween. Di Martabak Pecenongan 78 ada menu baru, namanya itu Black Forest. Menu barunya ini memang dikeluarkan khusus buat pecinta coklat karena rasanya itu memang nyoklat banget. Ini pesennya yang satuan setengah keju setengah coklat, harganya tuh lagi promo dari Rp99.000 jadi Rp90.000. Terus ada promo buy one get one gojek juga. Menunya ada beberapa, yang aku pesen ini yang martabak tipir keju plus martabak 2 telur. Harganya jadi cuma Rp99.000. Kalau yang dua ini memang favoritnya si Inces, tipter keju sama martabak 2 telur. Entah kenapa kalau martabak aku cuma suka yang 2 telur karena mungkin kulitnya jadi lebih crispy ya. Yang tipker tak ambat dulu satu. Terus masih ada promo banding all ojol khusus untuk menu martabak Black Forest mulai dari Rp139.000. Ini pesennya yang martabak Black Forest Ovo Maltin plus tipker coklat kacang wijen. Nah, menu baru Black Forest ini promonya cuma sampai akhir Oktober. By the way, martabak Pecenongan 78 ini udah go internasional, udah ada di Melbourne dan soon bakal di Sydney. Terus buruan ke outlet terdekat Martabak Pecenongan 78. Ini loh salah satu jajanan Bandung yang gak bakalan aku lewatin kalau lagi mampir ke sana. Yes, ini mirip putu, tapi ada isian pisangnya. Kalau adonan luarnya sih sama ya kayak putu. Mari gitu dibungkus sama kain putih dan dikukus sampai mateng. Nah, gak berapa lama udah jadi, terus makannya ini dipakein kelapa parut. Ada lupis juga sih di sini, cuman aku gak pernah nyobain. Namanya putu pisang, mirip juga kayak putu piring, cuman ini isinya ada pisangnya. Ini kalau dimakan pas anget-anget, aduh enak banget ya. Adonannya tuh lembut, dalamnya juga gak terlalu kemanisan. Aku paling suka belinya di bakul ini, entah kenapa pokoknya enak dan aku gak pernah nemu di Jakarta. Harganya Rp4.000 per pieces, namanya itu putu pisang dan lupis ketan di Cibadak. Cus! Hari ini mau ngedessert enak, mau makannya pakai es krim matcha. Tuh, sama buah-buahan yang seadanya lah di kulkas. Biar tambah enak nih, aku mau pakein Lemonilo Brownies Crispy. Ini tuh gara-gara Cipung ya. Kali aku nyobain ini kan juga gara-gara Cipung. Malah jatuh cinta, jadi favoritku sekarang nih cemilannya. Ini browniesnya tuh bener-bener nyoklat ya. Terus rasanya tuh very very crunchy to the max. Enak banget. Cipung ini bener-bener racun. Emang anak kecil ya kalau soal rasa enak itu gak pernah bohong. Apalagi dimakan pakai es krim aja. Ini ada yang keju juga ya. Tuh lihat ya, lempengannya tuh tipis. Terus ada potongan keju di atasnya. Enak juga, terus dia ada kayak asin-asinnya ya dari kejunya. Mami mau. Weh, anak sing tercipung-cipung juga. Kamu juga tercipung-cipung. Share masker favoritmu juga, pakein brownies ya. Enak. Kamu kan suka browniesnya ini kan? Semuanya tercipung-cipung sekarang. Sing mau beli brownies ini ada di Indomaret sama Alfamart. Cus. Yuk kita makan yang manis-manis lagi. Kali ini nyobain cheesecake. Ayo yang suka cheesecake siapa? Cheesecake from Cheesecake Expert. Cheesecake Expert asal Jogja sekarang udah ada kafe di Jakarta dan udah sertifikat halal MUI. Ini dark mix isinya 12 slices dengan 6 menu best seller cheesecake mereka. Coba spesialnya dia, ini namanya mix Nutella cheesecake and milk mille crepes. Ini perpaduan cheesecake sama mille crepes ya. Enak ya, tapi nggak terlalu manis juga. Nutellanya berasa, mousse-nya juga lembut, enak. Ini yang blueberry cheesecake. Ini tuh cheese-nya berasa ya, terus blueberry sauce-nya enak banget. Asem-asem manis yang gitu. Yang matcha burnt cheesecake. Lembut, matchanya berasa, ada pahit-pahitnya sedikit, jadi nggak terlalu manis juga. Ini Saint Sebastian burnt cheesecake ya, pakein dark chocolate sauce. Katanya ini menu bestseller mereka. Saus dark coklatnya enak, beneran nggak terlalu manis, nyoklat banget. Tersedia juga varian minuman yang segar-segar. Ini yang lychee lime. Yang ini beneran seger banget. Wah, manis-manis kecut, enak kok. Es coklatnya juga enak loh, si Inces doyan banget. Yang nyari cheesecake dan minuman segar langsung aja ke Cheesecake Expert. Hari ini lagi puanas di Surabaya ya. Kita minum es dawet yang enak-enak seger-seger dulu ya. Cus. Ini dah pastinya es dawet paling rame dan paling viral se-Surabaya. Dawetnya bukan sembarang dawet, tapi dawet pink. Terus ditambahin tape Bondowoso yang paling enak itu lho rek. Terus katanya gula merahnya itu juara, tapi ditambahin juga sama susu kental manis. Kelihatannya suger banget dan harganya murah, cuma Rp10.000 aja. Ini dawetnya dawet merah ya, merah muda, bukan dawet yang warna hijau ini. Atuk dulu. Tape ini tape Bondowoso, jadi rasanya pasti enak.
gula merahe. Oh iki. Ojo-ojo ditelek ya mbek burung ini. Rasanya tuh ya enggak kayak dawet sih ya. Ini lebih kayak tiara gitu loh ya. Ya segar sih, cuma ada kemanisan ya buat aku. Mestinya enggak usah pakai susu kental manis biar enggak terlalu manis ya. Tapi unik aja ya, dawet warnanya pink. Terus paling tape loh, aku paling suka. Cobain ya, es dawetnya Pak Minto. Es dawet Kudus, Cak Minto.